Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Cirebon, guys. Ini saya ingin mendatangin padepokannya Kang Ujang Gustowi ya di daerah Cirebon ya, guys ya. Ini saya kebetulan lagi ada kesempatan buat datang atau berkunjung ke padepokan Kang Ujang Gustowi ya. Ini di daerah Cirebon ya, guys. Dari Cirebon tempatnya sih pedesaan banget sih ya. Jadi ini dari Jalan Pantura itu nggak jauh sih, jadi agak masuk sedikit ke dalam, guys. Oke, langsung saja kita telusurin ya, rumahnya di mana sih? Aku penasaran, guys. Saya ingin tahu seperti apa sih kondisi padepokan Kang Ujang ya. Oke, langsung saja ya kita ke padepokan Kang Ujang story, guys. Langsung saja, check it out. Tempatnya Kang Ujang itu cakep banget, asli. Entah kayaknya gua mau ke sini, guys. Iya, guys, asli bagus banget. Ternyata di jauh dari gunung, guys, dari bukit. Oke, guys, ini kondisi jalannya tuh seperti ini ya, guys. Ini ke tempat Kang Ujang Gustowi, guys. Jadi agak sedikit ramai ya, karena di pedesaan ya, guys. Ini karena saya peralatannya kurang memadai ya, guys ya. Jadi ya apa adanya, guys. Jadi saya dipegangin ini, pakainya kopling lagi ya, guys. Oke, ya, guys, saya pakai ini jalan ke Kang Ujang Gustowinya itu nggak terlalu banget sih, jadi nggak terlalu jauh dari jalan raya Panturanya, guys, agak sedikit dekat. Mantap sih, ini inget di kampung halaman sendiri, guys. Iya, jadi kayak inget kampung sendiri, karena jalannya emang ya penampungan, guys. Nah, kalau udah sampai saya langsung review ya, guys ya. Ini saya udah berada di kediaman Kang Ujang Gustowi ya, guys ya. Ini di daerah Desa Cirancang, guys. Sinarancang ya, guys. Tuh, padepokannya cus banget sih, guys. Saya menambah penasaran aja, guys. Itu Kang Ujang Gustowi ya. Kebetulan saya udah berada di dalam padepokannya Kang Ujang Gustowi ya, guys. Ini saya ingin melihat aktivitas dari Kang Ujang di padepokannya seperti apa sih ya, guys ya. Saya penasaran karena saya juga ngefan banget sama Kang Ujang Gustowi ya. Ini saya dari Tegal ya, guys ya. Ingin melihat di padepokan Kang Ujang Gustowi, guys. Oke, seperti apa sih, guys? Tapi kayaknya rame banget, guys. Ini tempatnya bagus banget. Banyak banget dari luar kota juga. Asli, tempatnya cus banget, sumpah. Itu banyak banget para ini yang pada datang ya, guys. Tapi kalau hari biasa ramai itu ya, Mas? Kalau hari biasa ramai. Ramai banget ya. Cuman hari ini doang liburnya ya? Hari ini tuh tanggal berapa? Sampai minggu ya. Oh, masih libur minggu ya? Libur ya. Oh. Dengan Mas siapa namanya? Sorry. Namanya siapa? Mas Sahudin. Oke, siap. Orang sini asli ya, Mas ya? Orang sini. Buat dokumentasi di YouTube ini. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad.
Kita habis panggilan ya. Iya. Terus tunggu aja di sana. Iya. Lagi di luar sih. Bayaran Mangkong. Aslinya gak kayak kan. Aduh. Kang Ujang guys, baru ketemu ternyata kanteng banget ponge. Cinta gal ya Kang. Aduh, mantap. Ini di padepokannya guys, bagus banget sumpah. Tempatnya indah banget sumpah. Cakep sekali tempatnya guys. Tempat sikirnya ini kali ya. Pengobatannya nggak tahu juga sih ini ya guys ya. Lebih pada tidur guys, nggak enak saya melangkah ke sono guys. Tempatnya bagus banget. Ini kayak di belakangnya kali guys. Waduh, pada penampakan apa itu guys? Cakep. Adem ya, ada lali turunnya guys. Kang Ujang Bustomi itu guys, ini langsung di padepokannya saya guys, kebetulan saya mampir. Tuh waduknya juga bagus banget di sana tuh, kelihatan gak guys, asli tempatnya indah sekali. Oke, makasih ya. Ujangnya lagi di dalam guys, lagi sibuk. Dan lagi hari raya sih ya, jadi sibuk ngotong-ngotongin kurbannya guys. Oke lah guys ya, ini saya mau samperin ke tempat pemotongan kurban guys.